Saudara, arus lalu lintas di Puncak Bogor saat libur Nataru terpantau padat. Akibatnya terjadi kemacetan panjang hingga 3 km. Beginilah kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Gadok Puncak Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Terlihat antrean kendaraan wisatawan yang ingin berlibur memadati jalur puncak. Akibat meningkatnya volume kendaraan yang menuju puncak, macet selepas keluar pintu tol Ciawi. Petugas Satlantas Polres Bogor belum memberlakukan sistem one way atau satu arah menuju ke puncak. Lantaran masih melakukan pengurasan arus kendaraan yang ada di puncak menuju Jakarta. Penerapan sistem ganjil genap di pukul 06.30 waktu Indonesia bagian Barat untuk kendaraan yang akan menuju kawasan wisata puncak, sehingga selama 1 jam antrian sudah cukup panjang. Maka untuk itu kami akan laksanakan rekayasa one way dari Jakarta menuju puncak atau one way ke atas. Untuk saat ini sedang dilaksanakan persiapan penutupan proses untuk pengurasan arus ke bawah, sehingga nanti dibuka untuk satu arah atau one way menuju puncak.